apa dipilih sebab tanpa bertanding. Tapi yang ini kali untuk sesi yang kedua ada pertandingan yang memang hebat lah. Dan timbalan pun sama juga, Kapten Abdul Rahman. Dia pun baru pegang satu sesi. Masa ini untuk pemilihan yang ini ada pertandingan juga. Saya berharaplah saya akan saya akan menang, akan dipilih sebagai untuk meneruskan jawatan saya sebagai YDP. Pada mulanya saya memang apa orang kata nak teruskan jawatan saya. Dan bila saya dengar ada orang mencabar saya, dalam hati saya kata, oh, baiklah bagi dia. Dia kalau nak buat kerja sebagai YDP, ambil alih. Sekarang ni memang saya rasa saya patut teruskan